Halo Mamang, selamat datang di channel Wacau dengan saya Abang San. Oke. Oke teman-teman, di video kali ini Abang San akan bermain game Ultraman lagi dan lagi cuy ya. Ceritanya teman-teman di sini Abang San akan ya menamatkan game ini cuy di story-nya Ultraman Taro. Wadah-wadah kali anjir. Oke teman-teman, di sini langsung saja ya, nggak perlu bacot-bacot lagi, langsung saja kita ke story-nya untuk menamatkan story-nya Ultraman Taro cuy. Di sini kita akan memilih dulu Ultraman Taro. Ini dia ya teman-teman, Ultraman Taro-nya yang akan kita tamatkan story-nya ya. Oke teman, langsung saja kita masuk ke story Ultraman Taro. Wadaw, oke ini apa ini cuy? Oke kok gelap, cuman ada kata-kata ini. Oke apa yang terjadi? Ini ada angka 20. Apa maksudnya cuy? Oke kita tekan-tekan dulu ini cuy. Kita harus selalu waspada, ini harus fokus. Kok ada bulan? Bulankah itu? Apa ini teman-teman? Planet apa ini? Bulankah? Atau itu planet cahaya? Oke, kita lanjutkan dulu. Ini Abang San sudah penasaran ini teman-teman, kok tiba-tiba ada bulan. Sekarang ini dia teman-teman pemeran utamanya gitu loh, Ultraman Taro. Oke. Oke, apa selanjutnya yang terjadi ini? Buat kalian yang pernah menamatkan game Ultraman Taro ini, komen teman-teman, apa yang terjadi? Oh, ternyata di sini kita langsung dihadang oleh monster. Wadaw kali. Aduhai, di sini kita disepaknya. Aduhai. Oke, kita serang balik coy. Di sini kita fokus dulu ke pertempurannya ya, teman-teman. Resahkan itu. Oke, kamu terpental, monster. Oke, mundur dulu dan rasakan itu serudukanku. Mundur lagi dan pukul. Oke, kamu tumbang, monster. Aduhai, set meloncat dan kita pukul. Wadaw, oke, pukulan, rasakan itu dan rasakan. Aduhai, tidak kena, anjir. Di sini kita kena ini teman-teman, rimpatannya ya. Oke, kita tendang-tendang dulu. Oke, baru pukul dan rasakan itu. Oke, dan rasakan ini. Anjay. Set. Wadaw, oke, dan mundur dulu kita. Rasakan laserku. Iya, yeah, anjir. Oke, dan rasakan tembakanku. Aduhai, di sini kita diserangannya dan dialirin listrik teman-teman. Oke, enggak apa-apa ya cuy, di sini stamina atau bar HP kita masih banyak. Oke, kita buat dia jatuh. Oke, berhasil kita ini teman-teman, langsung saja kita ulti coy. Iya, rasakan ultiku. Ulti Ultraman Taro. Oke, ini dia ultinya. Apakah di sini kita akan langsung menang? Kita lihat. Iya, teman-teman, di sini kita menang cuy. Oke, apa ini? Ini story-nya teman-teman, lihat itu. Apa ini? Kenapa monsternya tuh teman-teman? Kenapa itu? Kok berupa dikurung gitu loh. Apa yang terjadi ini? Kenapa ini? Oke, di sini Ultraman Taro-nya bersinar-sinar tubuhnya. Dan apa selanjutnya ini kok putih? Oke, ini apa ini teman-teman? Apa yang terjadi sekarang? Aduhai, di sini Abang San panik ini. Oke, di sini kita berbicara dulu ya, cuy. Oke, apa yang terjadi, cuy? Di sana itu lihat itu teman-teman. Ada salib, teman-teman. Apakah itu kuburan? Apa itu, teman-teman? Tanda apa itu? Oh, di sini ada monster ini, cuy. Monster apa ini namanya? Abang San nggak tahu ya teman-teman nama-nama monster ini. Abang San mohon maaf dulu kepada kalian ya cuy. Di sini monster ini Abang sebut monster sajalah gitu loh. Oke, di sini ini apa ini? Apakah akan battle lagi nih Ultraman Taro dengan monster tersebut gitu loh. Apa yang terjadi ini teman-teman? Di sini kita harus selalu fokus gitu loh. Tiba-tiba kalau bertarung ini gawat ini teman-teman. Oh, ternyata benar cuy, di sini tiba-tiba bertarung. Oke, fokus dulu kita ya cuy. Di sini Abang San fokus dulu. Oke, rasakan pukulan itu dan rasakan itu dan seruduk. Aduhai, salah pencet ya teman-teman, salah combo. Oke, seruduk. Anjir, salah lagi. Set. Aduhai, mundur. Oke, set, rasakan itu, tumbang kamu bos. Oke, dan rasakan. Aduhai, di sini Kamen Rider. Di sini Ultraman Taro-nya cuman meloncat gitu loh. Oke, rasakan dan rasakan itu. Oke, seruduk, berhasil tumbang kamu monster. Oke, sepak. Aduh, enggak kena sepakan kita teman-teman. Oke, buat dia jatuh dulu saja. Anjir, enggak kena. Buat dia jatuh berhasil, langsung saja kita ulti kekuatan pamungkas kita dan rasakan itu monster yang sangat-sangat jelek sekali. Oke cuy, di sini apakah monsternya akan langsung kalah oleh Ultraman Taro? Iya teman-teman, di sini monsternya langsung kalah. Oke, di sini kita lihat lagi story-nya, apa yang terjadi ini. Oke, di sini apa ini teman-teman? Kok monsternya berupa minta tolong gitu loh. Apa ini? Apakah monsternya sudah jadi baik karena kita kalahkan? Kita lihat apa. Oke, di sini ya Kamen Rider anu ini Ultraman Taro-nya menolongnya. Apa yang terjadi? Oke, kita lihat. Wah, apa ini teman-teman? Di sini Ultraman Taro-nya dikurung. Anjir, di sini kita dibohongi oleh monster ini, cuy. Waduh kali gitu loh, dasar-dasar monster jelek. Waduh, apa yang terjadi ini? Ah, tidak, kita dikurung. Ah, tidak. Oke, sekarang jadi putih. Oke, di mana ini kita?
Di mana ini kita teman-teman? Di mana ini Ultraman Tarotnya? Kita ada di mana ini? Apakah oh di sini ada Ultraman Ibu? Dan di sini ada Ultraman Ayah. Oke, kita lanjut lagi, kita fokus lagi ke story-nya teman-teman. Di sini kita menerka-nerka apa yang terjadi ini karena Abang Sen tidak tahu dengan story-nya ini gitu loh. Oke, di sana ada Ultraman Jopi. Di sini kita ditunjuk oleh Ultraman Jopi dan di sini ada Ultraman Edge. Oke. Apa yang terjadi? Apa yang mereka omongkan? Di sini Abang Sen tidak tahu, buat kalian yang tahu teman-teman, translatekan Abang Sen ya cuy supaya Abang Sen ngerti gitu loh. Oke, kita lanjutkan lagi, kita fokus lagi. Oke, di sini Kamen Rider. Maaf. Di sini Ultraman Taro-nya ini seperti sedang bingung gitu loh. Oke, seperti Abang Sen bingung teman-teman dengan story ini gitu loh. Oke, lanjut. Oke, sekarang apa menjadi putih lagi ini cuy? Oke, di sini apa ini? Apakah kita akan berlatih dengan Ultraman Jack? Oke, oh benar teman-teman. Di sini kita akan latihan. Karena di sini kekuatan kita kemungkinan sudah diserap ya teman-teman ya. Di sini Abang Sen tidak bisa ini teman-teman ya memulihkan energi Abang Sen gitu loh. Energi Ultraman Taro. Oke, kita latihan dulu. Oke, set. Rasakan pukulanku itu. Aduhai. Oke, aduhai, set. Di sini set. Rasakan tuh aduhai di sini kita terpukul, Bos. Oke, mundur. Oke, rasakan pukulanku ini dan rasakan itu dan rasakan. Mantap, teman-teman di sini. Oke, tangkap dan kita pukul. Wadaw. Oke, cuy. Apa ini? Apa lagi ini? Apa yang terjadi ini? Oh, ternyata di sini Ultraman Jopinya mengarahkan kita supaya kita bisa mengeluarkan energi di kita, teman-teman. Oke, di sini ya. Ultraman Taro-nya sudah mulai paham ini, cuy. Oke, di sini kita lihatin lagi dan rasakan ini. Set, aduhai, nggak bisa, teman-teman. Masih belum bisa ya, teman-teman. Biarpun kita sudah bisa memulihkan energi kita, tetapi kita tidak bisa mengeluarkan jurus kita, teman-teman. Jurus Raser kita, gitu loh. Oke, di sini kita sabar dulu ya, cuy. Kita latihan dulu, kita serang-serang dulu Ultraman Jopinya. Oke, mantap. Kita buat jatuh Ultraman Jopinya. Aduhai, di sini kita disepaknya, teman-teman. Oke, mantap. Di sini kita bisa jatuhkan dan rasakan serangan itu. Oke, aduhai, di sini kita masih belum bisa mengeluarkan laser kita ya. Oke, di sini Ultraman Jopinya bingung, teman-teman, apa yang terjadi? Apalagi Abang Sen bingung sekali ini, cuy. Oke, sekarang apa ini solusinya apa? Oke, di sini Ultraman Jopinya memberi kita semangat dan dia berencana ingin latihan lagi dengan kita sampai kita bisa ini, teman-teman, mengeluarkan jurus kita gitu loh. Oke, di sini kita menyetujuinya dan di sini kita battle lagi ketiga kalinya, cuy. Wadaw kali, cuy. Oke, set, pukul dan pukul, mantap, dan rasakan itu. Rasakan dan rasakan. Oke, dan rasakan sekali lagi dan rasakan pukulanku dan rasakan itu dan seruduk, mantap. Oke, set, pukul. Aduhai, di sini kita lihat apakah di sini kita bisa mengeluarkan anu ini, teman-teman, skill kita. Ternyata masih belum bisa, cuy. Oke, mantap kali di sini kita berhasil menjatuhkannya, teman-teman. Mundur dulu. Di sini kita harus waspada, cuy. Oke, kita tangkap dulu ini Ultraman Jopinya. Wadaw kali di sini kita pentalkan, cuy. Oke, mantap dan rasakan ini. Iya, anjir, masih belum bisa, teman-teman. Wadaw kali gitu loh, apa yang terjadi ini kepada kita gitu loh, kepada Ultraman Taro ini, teman-teman. Kok kita masih belum bisa mengeluarkan ini, teman-teman, kekuatan laser kita gitu loh. Oke, kita pelantingin dulu Ultraman Jopinya dan sekarang selanjutnya ini. Rasakan ini. Iya, anjir, masih belum bisa, teman-teman. Apa yang terjadi ini, Bos? Oke, masih belum bisa ini, teman-teman. Apa yang harus kita lakukan buat kalian yang pernah memainkan game ini, teman-teman? Apa yang harus Abang Sen lakukan ini? Kita tidak bisa mengeluarkan ini, teman-teman. Mengeluarkan skill laser kita. Sekali lagi kita coba. Set, anjir, baru bisa. Yes, teman-teman, sekarang kita bisa mengeluarkan laser kita gitu loh. Lalalala, cuy. Mantap kali. Oke, di sini kita apa ini? Mantap kali di sini kita sudah berhasil mengeluarkan skill laser kita dan di sini ada Ultraman Ayah dan Ultraman Jopi. Kemungkinan ya di sini Ultraman Jopinya melaporkan kepada Ultraman Ayah ya, karena Ultraman Taro-nya sudah bisa mengeluarkan jurusnya, teman-teman ya. Wadaw kali, cuy. Oke, di sini kita apa ini? Oke, sekarang masih dia. Oke, selanjutnya. Di sini kita berada di tempat yang berbeda, cuy. Di sini kita masih bersama Ultraman Jopi ya. Di sini masih ada bulan, ada bintang. Oke, cuy. Oke, apa yang selanjutnya terjadi? Apa ini, cuy? Oke.
Di sini teman-teman kita akan melawan monster. Wadaw kalian cuy. Oke, berhasil. Mundur dulu dan rasakan pukulanku ini. Kita harus bisa mengalahkan monster kepiting ini teman-teman. Monster apa ini namanya? Buat kalian yang tahu teman-teman, komen ya, monster apa sih ini ya. Abang San sudah bilang teman-teman, Abang San sulit untuk mengenalkan nama-nama monster ini gitu loh, sulit untuk mengenal, anjir. Oke cuy, di sini kita serang, ras buat dia terjatuh, berhasil, dan rasakan ini, aduhai, hampir saja dia mau ini teman-teman. Oke, aduhai, oke, anjir, di sini kita terani teman-teman, terjatuh tadi ya cuy. Oke, kita tangkap, berhasil, dan kita pusing-pusingkan cuy. Oke, berhasil kita pusing-pusingkan teman-teman. Oke, kita serangan ini, skill kita, wadaw. Oke teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan ini ya monsternya. Oke, apa yang terjadi sekarang? Loh, apa ini? Loh, kok ada lagi cuy? Apa ini cuy? Kok ada lagi nih? Apa yang terjadi ini teman-teman? Kok monster kepitingnya ada lagi cuy? Anjir, di sini kita melawan monster kepiting lagi teman-teman. Ternyata tadi hanya bayangannya ya cuy. Sangat-sangat anjim sekali ya, di sini kita berasa ditipu teman-teman ya. Abang San kira kita sudah menang tadi teman-teman. Ternyata itu hanya bayangan dari monster kepiting. Sangat-sangat anjim sekali. Oke, mundur dan seruduk. Aduhai, salah pencet Abang San lagi. Oke, buat dia jatuh saja dulu. Oke, mundur. Oke, seruduk berhasil. Oke, rasakan pukulanku dan rasakan itu dan rasakan, berhasil. Oke, tangkap. Aduhai, gak bisa kita tangkap. Oke, set. Oke, rasakan itu dan rasakan itu. Aduhai, oke, rasakan itu. Oke, rasakan dan rasakan. Oke, dan rasakan pukulanku. Rasakan pukulanku dan rasakan itu. Oke, aduhai. Di sini kita terkena serangan bayangannya, teman-teman. Oke, kita pukul-pukul dulu. Berhasil dan rasakan dan rasakan. Oke, tangkap. Aduhai, nggak berhasil kita tangkap ini, bos. Oke, dan tangkap. Berhasil kita tangkap. Dan di sini kita pusingkan. Oke, mantap, mundur dan rasakan pukulan itu. Rasakan dan rasakanlah. Oke, rasakan. Aduhai, tidak kena lagi. Oke, kita tangkap dan kena dan kita pukul. Wadaw. Oke, teman-teman, di sini kita berhasil memukulnya dan di sini ya, bar HP dari monster kepiting ini tinggal sedikit lagi. Oke, cuy, mantap dan buat dia terjatuh nggak berhasil. Aduhai, di sini kita terkena pukulannya dan kita terpental cuy. Oke, sedikit lagi ini kita sudah mau menang cuy. Oke, rasakan itu dan seruduk, berhasil cuy. Oke, buat dia terjatuh, berhasil, dan rasakan ini seranganku, anjir. Dia berhasil menghindar cuy, menghilang lagi dianya. Oke, mundur dulu dan rasakan ini. Set, anjir. Kok hebat kali dia menghindar itu, kok berhasil dia menghindarnya. Oke, rasakan. Oke, dan rasakan sekali lagi. Iya, baru kena cuy, mantap jiwa. Oke, loh. Kok gak kena? Abang San kira sudah langsung kalah dia tadi cuy. Oke, sekali lagi lah kita lihat, anjir, sekali lagi ya, set. Baru sekarang loh, apa ini bos, apa ini? Oke, baru sekarang. Oke, oh ternyata kita harus menunggu momen yang tepat. Saatnya, anjir, kurang saat. Ya, anjir, gak kena. Sekali lagi. Ya, baru kena teman-teman. Baru sekarang kita berhasil mengalahkan monster kepitingnya. Anjir. Oke, di sini ada Ultraman Jopi. Oke, apa dia sedang menunjuk kita ini? Apa yang salah kepada kita? Kok dia menunjuk kita gitu loh. Oke, kita lanjut lagi story-nya. Kita fokus ke story-nya dulu. Di sini gelap ya teman-teman ya, penglihatan kita gelap. Apa yang terjadi? Oh, di sini ada Ultraman Ayah. Di sini ada kita Ultraman Taro. Wadaw, apa yang terjadi? Oh, di sini ada apa ini? Ultraman apa ini, teman-teman? Ultraman Embaka atau Ultraman Jack ini? Oke, ada Ultraman Ice. Oke, mereka sedang mengomongi kita dan di sini ada Ultraman apa ini? Jack Embah nih. Yang mana Jack, yang mana Embah ini, teman-teman? Di depan kita kah atau di samping kita Ultraman Embah atau Ultraman Jack-nya? Aduh, bingung Abang San. Oke, teman-teman, kita lanjutkan saja ya. Oke, di sini ada Ultraman Jopi. Oke, Ultraman Jopinya masih menunjuk kita. Oke, apa yang terjadi dan apa yang mereka omongkan, Abang San tidak tahu. Oke, kita lanjut saja. Kita klik saja. Oke, di sini masih dan masih gitu loh. Ultraman Jopi menunjuk kita, suka sekali ya Ultraman Jopi ini menunjuk kita, teman-teman. Ultraman Taro gitu loh. Oke, di sini putih.
Apa ini, cuy? Apa ini? Oke, di sini ada monster Godzilla. Apakah kita harus mengalahkan monster Godzilla ini? Iya, benar teman-teman, di sini kita harus mengalahkan monster Godzilla ini, cuy. Oke, rasakan itu pukulanku, mantap-mantap. Oke, set set set, rasakan itu dan rasakan itu, buat dia terjatuh. Aduh, enggak berhasil. Set set set. Rasakan sekali lagi dan buat dia terjatuh, berhasil, cuy. Dan ini, rasakan. Aduhai, di sini kita terkena pukulannya dan rasakan itu dan rasakan, aduhai. Di sini kita dipukulnya dan dicakarnya, teman-teman. Kita pukul balik, anjir, di sini kita terpental. Anjay mabar gitu loh. Oke, rasakan itu dan rasakan, aduhai, tangkap, berhasil dan kita smackdown. Wadaw. Oke, seruduk. Oke, berhasil, set. Dan rasakan kakiku itu dan rasakan tendanganku. Wadaw kali, cuy. Oke, mundur dulu, mundur cantik. Oke, set, buat dia terjatuh, berhasil, cuy. Oke, rasakan ini laserku, mantap, baru pukul lagi dan tangkap, berhasil. Dan ini, rasakan tendanganku. Wadaw, saatnya. Oke, apa ini? Loh, apa ini, teman-teman? Apa ini? Anjir. Di sini kita terkejut ini, teman-teman. Oke, di sini apakah ini? Monsternya diberi kekuatan, teman-teman. Kita lihat. Apakah di sini kita akan melawan monster ini lagi? Karena tadi belum sempat kita kalahkan, teman-teman, ya. Masih belum sempat gitu loh. Anjir, di sini kita dicakarnya, cuy, oleh monster Godzilla ini. Wadaw kali ya, cuy. Di sini kita harus melawannya lagi ini. Oke, set kita lawan lagi, kita fokus lagi mengalahkan monster Godzilla ini, teman-teman, ya. Tadi Abang Sen kurang sempat untuk mengalahkannya gitu loh. Oke, sekarang pukul dan pukul. Oke, mantap jiwa, cuy. Aduhai, di sini kita terkena cakarannya, cuy. Setiap ada mencakar kita, teman-teman, di sini tubuh kita dialirin listrik yang sangat menyakitkan sekali gitu loh. Oke, mantap. Oke, kita smackdown dan rasakan itu, mantap. Oke dan tangkap, berhasil dan pukul. Wadaw kali, cuy. Oke, pukul lagi, pukul dan rasakan itu, pukul dan rasakan itu mantap dan tangkap. Oke, kita pukul lagi. Anjir, tinggal dikit lagi nih, teman-teman, bar HP-nya gitu loh. Oke, apakah di sini kita bisa memenangkannya? Kita lihat, bos. Oke, rasakan itu, mantap, dan rasakan laserku. Iya, teman-teman, di sini apakah kita langsung menang? Kita lihat. Oh, benar, teman-teman, di sini kita menang. Oke, kita lanjut lagi story-nya. Apa yang terjadi ini, bos? Anjir, apa ini, teman-teman? Anjir, di sini kita ditulakan. Aduhai, di sini, teman-teman, Ultraman Jopinya ini apa ini? Terkurung di sini, teman-teman, di perangkap itu gitu loh. Wadaw kali. Terima kasih Ultraman Jopi, kamu sudah menyelamatkanku dari perangkap itu. Oke, di sini Ultraman Jopinya sedang sekarat ya, teman-teman. Anjay, tiba-tiba ada perangkap, teman-teman, di atas jatuh gitu loh. Oke, di sini ada monster ini ya, monster kumbangkah itu. Oke, kita lihat. Oke, apa yang terjadi, teman-teman? Apa yang terjadi ini, bos? Oke, Abang Sen sudah sangat berdebar sekali ini. Di tadi tuh lihat, teman-teman, ada Ultraman Jopi di dalam tubuhnya. Oke, di sini kita lawan dulu monsternya, kita kalahkan dulu. Oke, aduhai, di sini kita ditendang-tendangnya, teman-teman. Aduhai, sakit sekali ini, bos. Oke, aduhai, di sini pukulan kita tidak mempan, di sini kita dilemparnya, teman-teman, ya. Kita nggak berkutik sekali sama monster ini, teman-teman. Apakah karena kekuatannya sudah bertambah karena ada Ultraman Jopi di dalam tubuh monster ini, coy? Bisa jadi ya, teman-teman, ya. Apakah benar Abang Sen bilang seperti itu, teman-teman? Komen di kolom komentar. Oke, set, baru sekarang berhasil kita pukul dan di sini tiba. Anjir, di sini, teman-teman, apa yang terjadi ini? Apakah di sini kita kalah? Itu, teman-teman. Oh, loh, kok ada Ultraman Jopi di sana, teman-teman? Bukankah Ultraman Jopi ada di tubuh monster? Apa ini? Kok bingung Abang Sen ini, teman-teman? Oke. Aman ya, teman-teman. Ultraman Jopinya tidak mati. Oke, di sini kita diberi kekuatan oleh Ultraman Jopi itu, teman-teman. Wadaw kali ya, cuy. Oke, anjir, di sini Ultraman Jopinya meledak, cuy. Diserang oleh monster itu. Oke, sabar, teman-teman, sabar. Oke, kita serang. Oke, di sini kita memiliki kekuatan Jopi, teman-teman. Di sini kita diberi kekuatan oleh Jopi, cuy. Oke, sekarang kita berhasil bisa mengimbangi monster ini, cuy, ya, karena kita sudah diberi kekuatan oleh Ultraman Jopi tersebut gitu loh. Oke, di sini kita sedang membara ini, seruduk dan rasakan itu. Oke, tangkap. Aduhai, tangkap, berhasil kita tangkap, cuy, dan kita tendang. Wadaw. Oke. Set. Rasakan itu, buat dia terjatuh, berhasil mundur dulu dan seruduk, mantap. Oke, set. Rasakan dan rasakanlah. Oke, rasakanlah itu dan rasakanlah itu. Oke.
Oke, pukul-pukul. Aduhai, tidak kena pukulan kita ini, bos. Oke, tersekan dan rasakan itu sekali lagi. Mantap, mantap, mantap. Oke, rasakan, tangkap dan pukul, 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 pukul lagi. Gitu loh. Oke, seset, rasakan itu. Seset, rasakan itu. Seset, rasakan itu. Rasakan dan rasakanlah. Rasakanlah. Oke, buat dia terjatuh. Oke, berhasil kita buat dia terjatuh, teman-teman. Dan rasakan laserku ini, bos. Oke, dia kalah di sini ya, coy. Oke, apa yang terjadi di sini? Oke, di sini Ultraman Jopinya sekarat, teman-teman. Oke, di sini kita berbicara sama Ultraman Jopinya. Oke, kita bawa dulu pulang Ultraman Jopinya ke planet cahaya, coy. Apa ini? Kok loh. Kok ada ini, teman-teman? Ada perangkap lagi ini. Kurungan perangkap, coy. Oke, apa ini terjadi ini, teman-teman? Ada Ultraman ayah sama Ultraman ibu dan di sini kita, oke, mereka sedang berbicara ini, bos. Kita lihat apa yang mereka omongkan. Oke, sabar. Mereka sedang berbincang-bincang yang sangat-sangat seru sekali, teman-teman. Karena Ultraman Jopi sedang sekarat tadi itu. Bisa kalian lihat tadi ya, coy. Oke, sabar dulu, coy, sabar. Oke, coy. Mantap. Apa ini, teman-teman? Apa ini, coy? Buat kalian yang tahu apa ini, coy. Ada pilihan ini menunya. Ada pilihan ini. Yang tahu, teman-teman, komen di kolom komentar apa yang terjadi ini, coy. Apakah di sini kita akan melawan para Ultraman gitu loh? Apakah di sini kita akan latihan lagi? Bingung ini Abang San, teman-teman. Oke, teman-teman, karena di sini Abang San bingung ya, coy. Mungkin untuk part pertama ya di konten namatin story Ultraman Taro ini, coy ya. Mungkin sampai di sini saja. Mungkin ngomong apa sih Abang San? Intinya, coy ya. Anjir, sulit sekali untuk menjelaskannya. Karena Abang San sulit sekali meninggalkan kalian gitu loh ya. Oke, teman-teman, ini dia yang pasti ini, teman-teman. Oke, coy, di sini Abang San enggak bacot-bacot lagi ya. Di sini mungkin mungkin sampai di sini saja untuk video Ultraman ini ya, coy. Namatin Ultraman Taro-nya ya di part pertama. Di sini kemungkinan ada berapa part ya, coy, untuk namatin Ultraman Taro ini gitu loh. Itu yang Abang San maksud tadi, teman-teman. Oke, buat kalian yang ngerti, makasih. Buat kalian yang nggak ngerti, teman-teman, jangan dingertikan lah gitu loh. Nanti kepala kalian pusing. Oke, teman-teman, saya Abang San dari channel Wacha undur diri. Bye-bye.